turun. Ha, macam tu lah turun. Turun. Ha, pusing ke bawah macam tu. Kalau ramai kawan, masuklah ikut jambatan. Jambatan ini adalah jemputan kedua Pulau Pinang. Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Sebelum menonton video ini, diharap anda telah subscribe sekiranya belum, untuk memberi semangat kepada kami untuk terus berkarya. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat kampus semua. Diharapkan semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Pada hari ini saya akan ke Penang kerana ada jemputan senduri kahwin esok hari. Tapi tak pasti sama ada nak bermalam di Penang ataupun naik Cameron dulu. Pemandangan trafik agak sibuk pada hari ini. Jadinya tak pastilah tengok macam mana trafik. Kalau awal lagi sampai tapak, kita naik atas. Kalau dah lewat, kita terus tidur Penang sebab besok pagi ada kenduri. Jom kita ke sana, ikuti kami punya journey. Trafik agak sibuk walaupun tak jam teruk sangat, tapi kereta banyak. Almaklum lah, cuti sekolah. Tak jadilah naik ke Cameron sebab hari pun dah petang. Tambahan pula trafik agak sesak. Memandu motorhome ini mesti lakukan mengikut kemampuan motorhome itu sendiri. Mengikut muka bumi jalan, sama ada mendaki atau menurun bukit, faktor cuaca dan juga faktor angin lintang. Motorhome dikategorikan sebagai kenderaan berat persendirian yang tidak ada check up Puspacom setiap 6 bulan. Oleh itu, kita kena memastikan semua sistem seperti brake system, brake pad, tayar, minyak enjin, air bil radiator dan seumpamanya berfungsi dengan baik. Demi keselamatan, kamera belakang perlu dipasang. Jalan sesak, tempat makan pun penuh, maka kami isi perut dengan mie segera dululah. Rupanya Maggi yang dah siap masak segera di dalam motorhome. Bila travel macam ni, sesak tempat makan, kita makan Maggi je lah. Boleh lah, lapar-lapar macam ni. Alhamdulillah.
sendiri makan, sendiri cuci lah. Kami meneruskan perjalanan ke Penang. Matahari semakin hampir terbenam. Senja kami pun tiba di Jawi dan bermalam di rumah anak bersama cucu. Tun. Macam tu lah Tun. Pusing ke bawah macam tu. Dia pusing, kena pusing belakang. Ke depan tak boleh, susah. Tapi nak pusing penatang. Betul lah, tangga dia kuat. Kuat kan tangga ni kuat. Tangga atuk naik. Atuk naik ni? Atuk naik, okey je. Boleh lah, was try. Sampai-sampai layan cucu yang suka sangat bermain tangga naik ke tempat tidur. Kebanyakan perumahan yang baru mempunyai pos yang tinggi yang membolehkan motorhome parking di dalam. Dengan parking di dalam kawasan pos membolehkan dan memudahkan kami untuk mengecas bateri kabin motor. Esoknya kami ke Penang untuk menghadiri jemputan kahwin. Kalau ramai kawan, masuklah ikut jambatan. Jambatan ini adalah jemputan kedua Pulau Pinang atau nama rasminya Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Cuba hidung mancung, bukan semua pelancong. Disiapkan pada tahun 2014 dan panjang 24 km. Jom biar anak tanjung, anak mami duk jutung. Mailah sini, Pulau Pinang menanti. Dan jembatan ini adalah jembatan yang terpanjang di Malaysia dan Asia Tenggara. Sama-samalah kita berbangga dengan aset negara kita. Kenduri kahwin juga dapat mengeratkan silaturahim di antara saudara mara yang telah lama tidak berjumpa. Selesai makan kenduri, kami meneruskan perjalanan ke utara. Sekiranya anda letih dan ingin berehat sebentar atau melelapkan mata, di RNR Gurun terdapat tempat parking yang redup dan agak selesa di bawah rimbunan pokok yang rendang. Namun, anda perlu mempunyai generator kerana di sini tiada disediakan PowerPoint. Kami meneruskan perjalanan ke negeri Kedah. My cik, oi my cik, my, kita ke negeri Kedah. Sepanjang perjalanan di negeri Kedah, anda akan dapat melihat hamparan sawah padi yang sangat luas menguning di kiri dan kanan jalan. Naik kapai terbang, turun ke
kepala batan. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di Bandar Wawasan. Makan tok sah bimbang, kami banyak berai. Rupanya tarikh 24 Februari 24 ini ramai yang mengadakan kenduri kahwin sehingga jalan sesak, ditambah pula dengan cuti sekolah. Hanya anda berminat dan suka pada konten video ini, anda bolehlah subscribe, like dan share pada kawan-kawan. Terima kasih.